cause I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. Hey guys, ketemu lagi di MotoGP 22 Karir untuk episode ke-28. Kita ini bakal berlaga di seri ke-15, yaitu tepatnya untuk MotoGP Austrian di Red Bull Ring Spielberg. Nah, kemarin di GP Silverstone kita udah sempat kehilangan kendali dan kita nggak bisa untuk mempertahankan posisi kedua kita, di mana kita startnya di posisi kedua. Cuman di hasilnya ternyata waktu udah sampai di 2 lap terakhir itu kelakuan AI makin barbar banget. Akhirnya kita mau nggak mau harus terpaksa untuk turun dan mengalah. Dan akhirnya kita bisa berada di posisi yang cukup jauh dari target kita, di mana kita finish di luar dari 10 besar. Tapi it's okay, nggak apa, karena masih ada race GP Austria yang mana ini track yang cukup mudah yang bakal bisa kita taklukin, asalkan kita nggak sampai miss deck. Apalagi Willy, apalagi sini Willy masih menjadi masalah utama dari player MotoGP. Maksudnya bagi player MotoGP dulu yang lagi main di kelas tertentu, karena emang dengan motor segede ini, sebesar ini powernya, harusnya sih ada bantuan dari anti-wheel. Cuman karena ini ngikutin regulasi yang ada di real, makanya kita nggak ada anti-wheelie sama sekali. Sama juga TCS tuh nggak ada di kelas penentu. Bisa aja gue pakai bantuan dari TCS, tapi cuma di sini kan ngikuti regulasi atau bantuan elektronik yang kita pakai secara real ya, yang di penentu, makanya kita nggak ada bantuan TCS sama anti-wheelie. Nah, kalau ngomongin soal kontrak kita kemarin, udah ada dua tim yang nawarin kontrak kita, yaitu Gresini sama LCR Daibu. Cuma kita kedatangan lagi tamu spesial di Bursa Transfer, di mana Pramac Racing itu ya, yang memiliki pembalap yang cukup bertalenta. Akhirnya mereka udah mulai mendarik si Jona nih yang bakal mereka tampung. Jadi kita ada 3 tim yang udah bersiap untuk menampung si Jona nanti di kelas MotoGP, yaitu Gresini Racing, kemudian LCR Dainsu, dan juga tim Pramac Racing Ducati. Tapi ntar aja kita bahas, kalau udah seterusnya kita bakal fokus kepada sesi kualifikasi terlebih dahulu, berhubung kita masih ada momentum yang pas untuk kita bisa meraih pole position. Dan ya, akhirnya sesi kualifikasi kita selesai. Kita hari ini bakal start dari grid kelima, dan kali ini kalian Vietti nampaknya udah mulai bangkit lagi nih setelah dia di pertengahan musim jeblok banget. Akhirnya kalian dia udah mulai bangkit lagi dan mulai bersiap-siap tuh bisa memberikan suatu kejutan, dimana mungkin dia bakal bertekad untuk merebut kembali puncak klasemen dari si Jono Super Jun. Apalagi kemarin kita di GP Silverstone nggak ngedapetin hasil yang bagus, cuman ngumpulin beberapa poin doang. Itu pun karena dibantu kita agak sedikit agresif kan, karena emang kemarin di Silverstone AI-nya barbar banget cuy. Nah, sekarang Vietti nampaknya udah mulai sumringah lagi, bakal full senyum di Austria karena dia bakal start dari posisi pertama. Tapi jangan lupakan para rival yang ada di belakang yang juga bersiap-siap nih untuk menerkam si Kalesen Novia. Tinggal sekarang si Pedro Acosta juga bakal start dari grid kedua. Seorang rookie yang juga barengan sama si Jonani tahun ini kayaknya udah mulai memiliki potensi yang udah mulai bangkit di pertengahan musim. Dan sekarang Zonta van Den yang biasa berada di posisi paling akhir, akhirnya dia udah bisa kembali bangkit dan mulai menunjukkan tajnya dengan berada di posisi ke-12. Dan Jono Super Jun bakalan start dari row kedua bersama Pertamina SAG. Dan kompon ban hari ini kita bakal pakai aja kompon double soft nih. Kira apakah dengan kompon double soft bakal ngebuat kita bertahan di posisi yang cukup bagus, karena kita bakal coba ngepush dari awal balapan supaya nanti di pertengahan race kita udah bisa memimpin balapan dan bisa mengatur, tinggal mengatur nanti penggunaan power kita aja supaya kita nggak sampai kehabisan bensin. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita bersiap-siap untuk race kelas MotoGP di GP Austria untuk seri ke-15, dan kita bakal menjajal layout baru dengan kelas MotoGP ini. Pasti bakal agak sulit ya. Dan Roman Venati the Bagel Man harus start dari posisi paling akhir, udah sepatutnya sesuai dengan perilaku yang udah dia punya gitu kan. Kalau gitu saatnya kita bersiap-siap untuk race kelas MotoGP di round GP Austria di seri ke-15. Oke, ini dia. Semangat. Oke semua, ini dia seterus kelas MotoGP Austrian Grand Prix and on the way. Dan kini Somkia Chandra akan kita overtake dan menuju posisi ketiga. Langsung kita overtake 3 pembalap yang ada di front tadi. Hingga kini di turn 1, akhirnya Jono bersama Pertamina SAG berhasil menjadi leader. Meskipun menggunakan power 3 ya, pasti bakal kita ubah ke 2 supaya kita nggak sampai kehabisan bensin nanti di pertengahan race. Dan sekarang masukin tikungan 3 yang namanya Pedro Acosta sementara berusaha mengovertaking si Jono. Akhirnya benar saja, hingga sekarang malahnya kesempatan si Kalesen Novietti, yang berarti kali ini
Kalian sudah VT bersama Jonel, Super John harus mundur. Dan tampaknya kita hari ini harus kembali berjuang dari posisi ketiga, di mana Pedro Acosta berhasil menjadikan dirinya sebagai leader setelah mengovertaking para pembalap yang ada di depan. Hingga sekarang mencoba sistem masuk ke overtaking Philip Salinan, akhirnya bagus sekali dengan power 3. Semoga kompon bensin kita tidak sampai habis. Oke, menuju braking zone turn ke-5. Pedro Acosta, kita overtake bisakah? Dan masih belum bisa. Kembali menempel lagi hingga sekarang di tikungan high speed turn keram. Masih menempel lagi, langsung kita overtaking dari inside line. Dan manuver dari Wontamina Sagi luar biasa membuat kita belakang lebar, sangat disayangkan. Kampret bener dah. Oke, kembali ke race lead akhirnya. Ini Pedro Acosta masih kembali melawan dan menuju tikungan di depan. Tepatnya di tikungan ke-8, kembali Pedro Acosta melakukan serangannya kepada Jonel Sopojan, yang kini kita masih mengejar kembali di last sector. Oke, tinggal 2 tikungan lagi di lap pertama. Semoga saja Pedro Acosta bisa kita overtake balik. Dan kini tepatnya di tikungan ke-10 menuju turn ke-11, bisakah kesempatan bagi Jonel Super John terrealisasi di sini, di mana kita lihat Philip pasti bakal maju lagi dengan mencoba power 3. Dan saat mencoba slip stream, kita akan overtaking Pedro Acosta di braking zone terowongan. Langsung kita overtake, kita blok pas dan langsung kita manuverkan, dan masih belum bisa. Oke, kalem, keep focus, keep fighting. Masih ada lap kedua hingga lap ke-6 yang bisa kita manfaatkan. Kali ini menuju tikungan Chicane, akan ke di belakang akan ada overtake lagi karena berhubung kita di sini agak sedikit lambat daripada rival lainnya. Meskipun akhirnya kali ini Jorge Navarro hampir saja merebut posisi kedua dari si Jonel Super John. Tapi kali ini kita akan mencoba mendefense sebisa mungkin jika lo ada serangan dari dalah, malah bener aja dong ada collision. Dan akhirnya dua pembalap, baik itu Somkia Chantra dan juga Philip Salak, sama-sama bermanuver mencoba mengovertaking dengan bersama-sama. Bahkan sekarang kita baru mengejar, langsung kita blocking, kita overtake balik Philip Salak. Sementara itu Pedro Acosta berhasil bertahan menjadi leader, meskipun kita nggak akan biarkan Pedro Acosta bertahan lebih lama. Kita nggak bisa ngelihat kekalahan kedua kalinya karena kita memiliki reputasi serta tujuan visi-misi yang bisa memenangkan para pembalap kita di setiap Grand Prix-nya. Meskipun ya kadang di setiap sirkuit AI-nya nggak sama kayak kemarin di Silverstone, AI-nya barbar banget. Tapi di sini udah mulai agak mendingan sehingga sekarang menuju last sector. Pedro Acosta still lead, sementara itu Philip Salak dengan tim Gresini ini di belakang kita. Apakah ini ada indikasi bahwa Philip Salak udah mulai mencuri perhatian supaya dia juga direkrut untuk kelas MotoGP? Karena kemarin kita ada tawaran dari tim Gresini yang pastinya bakal ngebuat para pembalap yang ada di kelas Moto2, apalagi dari tim Gresini langsung, pasti bakal ngerasa kayak tidak untuk diprioritaskan, sedangkan kita dari tim lain malah diprioritaskan sama tim Gresini Racing. Tapi ya, semoga aja nggak sampai terjadi. Dan sekarang di lap ketiga, saatnya kembali memburu Pedro Acosta sebisa mungkin, meskipun kita harus kehilangan bensin kita lebih awal ya. Oke, tengah Chicane perlahan masuk dan Pedro Acosta makin kita tempel. Dan saatnya mencoba mengovertaking di pengereman tikungan keempat yang ada di depan. Kita akan mulai, langsung kita lead braking sembari mencoba untuk mencari celah dari Pedro Acosta yang mungkin saja dia memiliki kelemahan di beberapa sektor. Oke, gini, dengan power 3 semoga saja keunggulan bisa kita raih. Meskipun di belakang Jorge Navarro juga makin menempel lagi laju dari si Jonel Super John, karena nggak mungkin banget bagi Jorge Navarro melepaskan Pertamina SAG. Dan oh my goodness, kita hampir menabrak bagian belakang dari Pedro Acosta, dan beruntungnya kita masih bisa bertahan dan menghindar meskipun kita agak melebar tadi. Dan semoga saja kesempatan bagi Jonel Super John meraih posisi pertama kembali terbuka nantinya di lap yang ada di depan. Oke, sektor ketiga akhir menuju terbat dan tepatnya menuju tikungan ke-9. Masih dengan power 2, power 3 kita ubah dan menuju the last corner. Pedro Acosta masih memimpin, dan akankah dia sanggup bertahan dari pressure yang diberikan dari Jonel Super John untuk si Pedro Acosta? Kita akan melihat bagaimana Pedro Acosta mendefend. Oke, ngelewati tadi kita hampir aja mental gara-gara grabnya, tapi itu masih bertahan. Sekarang langsung kita overtaking Pedro Acosta, manuver yang cukup ciamik dengan memanfaatkan mistake tadi. Akhirnya kita memiliki tumpuan yang bagus atau posisi yang bagus untuk ngejar di akselerasi. Dan kini saatnya bertahan, tapi kita nggak yakin kita bisa bertahan, karena di belakang gue yakin pasti Pedro Acosta nggak bakal tinggal dia melihat Pertamina SAG menjadi leader. Sekarang menuju tikungan Chicane, hati-hati. Oke, agak melebar, langsung kita blocking ke sekiri, dan Pedro Acosta berhasil ke depan meskipun Jorge Navarro juga menyusul dari sekiri. Hingga sekarang di pengereman tikungan keempat, dua pembalap
mengasapi kita untuk sementara waktu. Kita gak akan biarkan. Bahkan sekarang Philip Selak mencoba overtake. Langsung Pedro Acosta kita overtake balik. Dan akhirnya bagus sekali menuju track lurus dan menuju turn kelima. Pedro Acosta mengejar, mencoba slipstream. Langsung kita overtake balik. Jorge Navarro, tim Flexbox SP40 sudah kita asapi lagi meskipun kita melebar. Dan semoga saja di akselerasi tikungan high speed cruising ada momentum yang bagus bagi Pertamina SAG. Sementara itu Bobby Schneider dengan Pertamina SAG sudah berada di posisi ke-7. Oke, kita fokus ke fighting. Jorge Navarro masih menempel dan juga Pedro Acosta masih menempel juga untuk posisi kedua besar. Wah, ini makin sini makin sengit banget nih. Jorge Navarro lagi-lagi memberi perlawanan kepada si John Super John. Wah, gila. Makin kesini makin brutal banget. Langsung aja kita fight back lagi. Jorge Navarro dan oke. Agak sedikit agresif tadi dan kita sedikit memaksakan meskipun akhirnya kita berhasil melakukan manuver dengan sangat bagus. Lagi-lagi Jorge Navarro menempel lagi-lagi dari John Super John hingga segaran di track lurus menuju lap kelima. Dan pertarungan antara Flexbox melawan Pertamina SAG akan terjadi untuk dua lap terakhir di JPL. Terus kita fight lagi. Jorge Navarro bagus sekali lagi. Kita berhasil mengasapi Jorge Navarro dan di akselerasi semoga saja malang lebar. Untung aja enggak sampai kena peringatan dari track limit. Kini Jorge Navarro menyusul dengan sangat sekali di tikungan Cigain. Oke, hati-hati. Ini dia, let's see. Di dua lap terakhir, siapakah yang mampu bertahan di posisi pertama lebih lama antara kita bertiga, antara Pedro Acosta, Jorge Navarro, sama si Jonas Super Jordan perlahan masuk. Dan kini Jorge Navarro mengambil dari outside, kemudian di akselerasi akankah mereka melambung dari si kanan. Dan langsung aja kita tunggu mereka berdua. Oke, masih bertarung, masih bertahan lagi. Dan menuju turn kelima, Jorge Navarro menyusul, kita masih bertahan. Dan ya, masih bisa memimpin. Apakah mereka emang udah mulai ngelemah atau malah justru emang sengaja? Nah, nanti hingga nanti terakhir mereka bakal nyerang. Kita bakal tunggu aja apakah mereka bakal nyerang. Benar saja, Jorge Navarro datang. Flexbook SP, langsung kita fight back lagi. Dan dari inside line agak melebar dan sangat disayangkan kita harus melebar hingga akhirnya posisi pertama direka kembali oleh Jorge Navarro. Dan gini tinggal satu lap lagi tersisa yang harus bisa kita manfaatkan untuk bisa meraih posisi pertama dari Jorge Navarro. Sementara itu Pedro Acosta di belakang mulai menyusul, bahkan Bobby Schneider tembus di posisi kelima besar, luar biasa. Langsung kita overtake balik. Oh my god, Oh my god, Jorge Navarro kita crashkan. Sangat disayangkan. Gak sengaja, aduh, ini tumben banget cuy kita nge-crashin orang cuy, astaga. Oke, Pedro Acosta datang mengajar sekarang Bobby Schneider di posisi kebesar dan menuju teruan perlahan masuk. Semoga saja Pertamina SAG bisa membawa kedua pembalapnya untuk berada di podium meskipun Philip Selak masih menghantui. Oke, tikungan Cigain dan Pedro Acosta harus kita perhatikan dengan sangat baik karena gue tahu pasti Pedro Acosta akan benar saja ngebuat suatu perlawanan. Bahkan sekarang tiga pembalap mengovertaking Jonas sekaligus. Langsung kita fight back lagi perlahan masuk. Oke, dari inside langsung kita overtake Bobby Schneider. Dan sekarang Philip Selak juga ternyata Jadison masih menempel. Oh my goodness, mate, keras sekali perlawanan yang terakhir di kelas moto. Dan gini Pedro Acosta, Philip Selak masih bertahan posisi pertama, tapi kita gak biarkan. Langsung kita blok pas keduanya, sanggupkah? Dan akhirnya Pedro Acosta kita overtake balik. Gak apa-apa, ini halah cuy, halah segera cara. Karena emang dari tadi AI sudah main barbar banget. Nah, kini langsung kita overtake balik kedua, masih belum bisa perlahan masuk. Aduh, perlahan mengambil dari outside line hingga sekarang Philip Selak melebar, kita overtaking sekaligus Pedro Acosta. Dan yes, masih bertahan. Oke, hati-hati, ini dia tinggal satu sektor lagi, satu momen yang harus kita manfaatkan dengan sangat baik. Kembali kita bertarung dengan Gresini Racing. Dan gini Pedro Acosta langsung kita fight back, langsung kita light break ke sembari ngeblock bus pembalap Red Bull KTM. Dan sekarang kita tahan, langsung tinggal satu tikungan lagi. Dan akhirnya Austrian Grand Prix berhasil kita raih posisi pertama meskipun Pedro Acosta masih menyusul. Dan akhirnya lap terakhir berhasil kita tuntaskan untuk posisi pertama. Oke, round ke-15 akhirnya Pertamina SAG berhasil membuat dirinya menjadi seorang juara di sini bersama Jonas Super John. Sementara itu, Kalisthenia Vettel bisa berada di posisi ke-9 saja. Sangat disayangkan, seorang pole position harus terpaksa mundur dari pertarungan dengan berada di posisi ke-9 saja. Sementara itu, di posisi 2 ke atas ada Pedro Acosta, Philip Selak, Somkia Chandra, Jack Dixon, Bobby Schneider, Jor Robert serta Sam Lawas yang berada di posisi ke-8.
Nah, tadi waktu di lab terakhir, di dua tikungan terakhir, gue awalnya agak ragu mau ngelakuin late breaking karena ya jangan sampai hal yang terjadi kepada Jorge Navarro terulang kepada si Pedro Acosta. Tapi ternyata akhirnya kita udah berhasil ngelakuin manuver yang sama, tapi tanpa nge-crashin si Jorge Navarro. Itu udah luar biasa banget, gue suka banget karena emang itu menjadi ciri khas dari player kita yang ada di sini. Dan dengan itu kita membuat si John ini berada di posisi pertama, meskipun kadang itu kalau misalnya kita sampai salah trik pasti bakal ngeresin para pombal banyak, kayak tadi si Jorge Navarro yang kita jatuhin di dua lap terakhir. Mungkin jika tadi yang lakuin si Fabio Quartararo mungkin aja ya pasti langsung dikasih penalti di next race-nya. Oke, kemudian klasemen hari ini masih berada di posisi pertama dengan total ada 228 poin. Sementara itu di posisi 2-3 masih ada Sang Lawas sama si Kelatan Fiati yang masing-masing memiliki jarak poin sangat jauh sekali. Si Sang Lawas 75, sementara itu si Kelatan Fiati di angka 89 poin. Dan besok kita bakal masuki di round ke-16, yaitu di MotoGP Career di episode ke-29. Kita bakal balapan di seri San Marino, tepatnya kandang dari Valentino Rossi. Sayangnya pasti udah nggak ngebalap lagi, makanya tinggal timnya doang sama anak didiknya doang yang bakal membalap besok di San Marino Grand Prix. Jadi oke, langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kali itu. Thank you, dan sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih. Oke, bye, ciao.